الحمد لله الذي أنزل لنا القرآن تبيانا لكل شيء وأخرجنا به من الظلمات إلى النور ويهدينا به إلى صراط مستقيم صلاة وسلاما دائمين على عبدك رسولك محمد المبعوث رحمة للعالمين wala alihi wa ashabihi wa tsabaihi ila yaumiddin. Allahumma shalli Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil akhirati syafi'a min al-sitr wa hijaba fil jannati rafiqa wa min an-nari sitr wa hijaba. Alimna ya alim ma yanfa'una anfa'na ma lam tana warzuqna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Alimna minhuma jahilna wa dhakirna minhuma nasina wa zuqna tila wa dhu'ana alayhi atrafan nahar ya arhamar rahim. Kita akan teruskan seri pengajian kita Balaghatul Quran. Dan kita masih bicara tentang Hadful Ya'il Asliyah, asraru hadfil ya'il asliyah, rahasia menghazafkan ya asli dalam satu kalimat. Bukan kerana ia sebagai tanda i'rab, tapi karena sebab yang lain. Contoh-contoh yang kita pelajari yakni dalam kalimah yu'ti, kalimah ya'ti, dan kalimah yasri. Yang terakhir yakni kalimah yasri, Al-Fajr ayat yang keempat. Wal-layli idha yasri. Bila kita dah tahu kaidah ini, nampaklah terjemahan yang kurang tepat, pemahaman yang kurang tepat. Bila ayat wal-layli idha yasri diterjemahkan demi malam apabila telah pergi, maksudnya telah larut, telah gelap, mungkin bermula daripada pukul 12 malam hingga pagi. Terjemahan dan pemahaman seperti itu tentu tidak tepat berdasarkan kaidah hadful ya'il asliyah. Ini karena dibuangnya huruf ya dalam yasri yang asalnya ada ya yasri, saro yasri, menunjukkan yakni hadful ya yadlu ala dawam wal istimrar. Dihadafkannya huruf ya dalam yasri menunjukkan kekal dan selama-lamanya. Sehingga maksud ayat ini, apabila malam telah pergi, maknanya telah tiada lagi malam berikutnya. Kalau perginya malam hari sekarang, masih ada esok, masih malam lagi, ada siang lagi, malam lagi. Tentu yang dimaksudkan malam di sini, yakni yaumul qiyamah. Dan ini adalah hadal qasam, qasamun azim. Sumpah ini yakni sumpah yang sangat besar. Memandangkan qasamun binafsi yaumil qiyamah, sumpah dengan hari kiamat. Di mana pada hari itu, pada saat itu sudah tidak ada lagi malam.
bagi ahli surga, dan sudah tidak lagi malam bagi ahli neraka. Sehingga ahli surga, karena tidak ada malam bagi ahli surga, mereka tidak perlu rehat atau tidur daripada menikmati nikmat surga. Demikian juga tidak ada malam atas ahli neraka, sehingga mereka tidak perlu rehat dari azabnya. Ad-dawamu. Sekarang yang berikutnya, kalimat berikut yang kita pelajari, yakni berkaitan dengan asraru hadfil ya'il asliyah, menghadafkan huruf ya asli. Huruf ya itu huruf ya asli, bukan ya perubahan. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus. Di dalam surah Yunus, ayat yang ke-103. Surah 10 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Thumma nunajji, kemudian kami menyelamatkan rusulana, rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kadzalika, demikianlah, begitulah, haqqan, berhak, alaina, atas kami, nunji, kami menyelamatkan, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Ada lain dua kalimah, nunajji yang pertama dan nunji yang kedua. Nunajji dan nunji. Nunajji yang pertama, yakni ditulis dengan ada ya. Nunajji, ada ya. Dan memang patut ada ya. Najja, yunajji, ada ya. Sementara yang kedua, nunji, dibuang ya-nya. Yang kedua, anja yunji. Asalnya anja yunji, ya-nya dihadaf. Ya yang pertama disebutkan az-zikru, yunad nunji. Dan ya yang kedua dalam nunji dihadafkan. Alasan menghazafkannya tentu bukan karena madzum, karena tidak ada huruf jazam. Karena memang tidak berada pada kedudukan jazam. Cemana dalam satu ayat kalimat yang mempunyai makna yang lebih kurang sama, hanya berbeza wazan. Yang satu fa'ala yuf'ilu, yang satu af'ala yuf'ilu. Itu cerita lain, tapi bukan itu yang kita bicarakan. Yang satu ya-nya dikekalkan, nunajji. Sementara yang kedua, ya-nya dihazafkan. Apa agak-agak ini sebabnya? Allah berfirman, kemudian kami selamatkan utusan-utusan kami dan orang yang beriman. Demikianlah hak atas kami, yakni kami selamatkan orang-orang mukmin. Cemana tu?
Dikekalkannya ya yang pertama, ya dalam nunajji yang pertama ada ya. Kaidahnya telah jelas bahwa hadful ya yufidud dawam bal istimrar. Sementara isbatul ya atau zikrul ya yadulu ala linqita yadulu ala tahawul. Dengan kaidah ini dikekalkannya huruf ya dalam nunajji yang pertama li'anna hadzal inja, karena penyelamatan ini yang dilakukan oleh Allah ini yakunu inda ihlakillahil umamil mukadzibah lirusuliha, berlaku ketika Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum atau umat-umat yang mendustakan utusannya. Saya ulangi, inja yang dilakukan oleh Allah dalam kalimat pertama nunajji, yakni ianya berlaku ketika Allah membinasakan kaum atau umat yang mendustakan utusannya. Ketika Allah timpakan bencana azab untuk menghancur leburkan umat yang mendustakan utusannya, pada saat itu Allah selamatkan Nabi, Rasul dan orang yang beriman kepadanya. Begitu ihlak, kebinasaan yang Allah timpakan pada kaum itu berhenti, selesai, usai, maka injak pun selesailah, habislah. Kan keselamatan yang Allah berikan hanya berlaku ketika Allah sedang menghancurkan kaum yang mendustakannya. Sejurus kaum yang mendustakan itu dihancurkan, maka injak pun berhenti. Itu namanya inqita', tidak berterusan. Jadi injak yang Allah berikan, tanjiah yang Allah berikan kepada Rasulnya selama proses kehancuran kaum yang mendustakan utusannya. Ini berbeza dengan haqqan alaina nunjil mu'minin. Dibuang ya yang kedua dalam nunji li'anal inja wa min fi'lillah, karena perbuatan inja yakni menyelamatkan itu termasuk sifat Allah, dan sifatullah ad-daimah, sifat Allah itu berkekalan. Sifat Allah yang berkaitan dengan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepadanya berkekalan. Karena ia berkekalan, injak yang Allah berikan, nunji, keselamatan yang Allah berikan pada umat ini tidak hanya berlaku terhadap orang mukmin di dunia sahaja, tetapi ia berlaku juga terhadap orang mukmin di akhirat kelak. Seulangi, nunjil mukminin, ya, menyelamatkan. Demikian jugalah kami selamatkan orang beriman. Perbuatan Allah menyelamatkan orang beriman, inja, anja, yunji, inja, itu sifat Allah yang kekal. Allah sentiasa mempunyai sifat menyelamatkan orang mukmin hamba-Nya beriman. Dan keselamatan yang Allah berikan kepada mukmin ini tidak hanya berlaku di dunia sahaja, tetapi juga berlaku di akhirat kelak. Ini bermakna injak yang kedua membawa makna ad-dawam wal istimrar. Berlaku berterusan
sama ada di dunia maupun di akhirat, tidak terputus-putus. Berbeza ketika Allah cerita tentang injak yang pertama, Allah selamatkan Rasulnya dan beriman itu di dunia. Berapa lama injak keselamatan yang Allah berikan? Ya, selama proses pembinasaan, kehancuran kaum yang mendustakannya. Diselamatkannya Nabi Nuh AS di dunia, kan selama Allah, selama waktu Allah menghancurkan kaum Nuh yang mendustakannya. Kaum dah dihancurkan, masa dihancurkan, Nuh diselamatkan. Usai sahaja kehancuran kaumnya, ya, injak itu sudah tiada. Sekarang Nabi Nuh pun telah tiada. Nabi Lut AS diselamatkan oleh Allah ketika Allah menghancur leburkan kaumnya yang mendustakannya. Sekarang sudah menjadi sejarah. Nabi Musa AS demikian juga, Nabi Ibrahim AS demikian juga, Nabi semualah, Nabi-Nabi dahulu. Berbeza dengan keselamatan yang Allah berikan, perlindungan keselamatan yang Allah berikan pada orang yang beriman. Karena ia janji Allah, haqqan alaina. Allah nyatakan haqqan alaina, berhak atas kami. Maka keselamatan yang Allah berikan pada beriman ini tidak hanya berlaku di dunia sahaja, tetapi juga berlaku di akhirat. Kerana injak dalam ayat dalam kalimat yang kedua merupakan sifat Allah. Dan sifat Allah daimah, kekal. Bukan sekali ada, sekali tidak ada. Itu rahsia dia kenapa inu yunajji ya pertama dihadap, nunji ya yang kedua, ya dalam nunji dihadapkan yang pertama disebutkan. Tetapi menarik juga untuk kita buat perbandingan. Lihat di dalam ayat yang ke-72 surah Maryam. Surah Maryam ayat 72. Allah nyatakan dalam surah Maryam 72, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadaru dzalimin fiha jithiya. Kemudian nunajji, kami selamatkan, alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, wa nadaru dzalimin, dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu fiha, berada dalamnya neraka, jithiyan, dalam keadaan berlutut. Macam mana pula dalam ayat ni nunajjil ladzina taqaw, nunajji ya-nya disebutkan. Kenapa ya-nya malah disebutkan? Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami biarkan orang zalim itu berada dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, dikekalkannya isbatul ya, ditetapkannya ya dalam nunajji ayat 72 surah Maryam ini kerana anna hadzal inja, inja yang Allah selam, inja maknanya keselamatan inilah yang Allah lakukan itu, yakufi hadasin mahdud, yakni ianya berlaku pada peristiwa yang tertentu sahaja. Peristiwa yang tertentu, keselamatan yang Allah berikan kepada orang muttaqin dalam ayat 72 surah Maryam, yakni ianya berlaku pada peristiwa yang tertentu sahaja, yakni indal murur ala sirat ila jannah, ketika si mukmin dalam perjalanan mereka di atas sirat menuju surga. Ayat ini cerita tentang perjalanan manusia di akhirat menuju surga. Dan dalam perjalanan menuju surga,
sebagai destinasi yang terakhir, tidak ada laluan untuk sampai ke surga melainkan mesti melalui neraka. Ayat sebelumnya menceritakan tidak ada laluan untuk ke surga mesti melalui neraka. Si mukmin, si kafir akan melalui neraka dalam perjalanannya, dalam menuju surga sesuai dengan keinginan mereka. Si kafir pun tak ingin masuk neraka, kalau boleh masuk surga. Si mukmin pun ingin masuk surga. Tapi ketika si mukmin dan si kafir ini dalam perjalanannya ke surga melalui neraka, karena tidak ada lain kecuali melalui neraka, orang-orang yang beriman Allah selamatkan sehingga sampai ke surga. Sementara si kafir dibiarkan tinggal di neraka. Kalau begitu, keselamatan yang Allah berikan kepada si muttaqin dalam ayat ini bersifat sementara, hanya semasa mereka menyeberangi sirat istilahnya. Karena ia bersifat sementara, tidak kekal, maka ya-nya disebutkan, diisbatkan. Paham? Nampak ya, berbeza dengan yang pertama tadi. Tadi nunji, macam mana tadi nunji ya-nya dibuang, ini malah dikekalkan. Itu bezanya. Jadi yang ayat yang ini berlaku di akhirat. Kerana walaupun berlaku di akhirat, injak itu, yakni saya kata tadi, berlaku fi hadasin muhaddad atau mahdud. Ianya hanya berlaku pada peristiwa yang tertentu sahaja. Bukan daripada bangun di dalam barzah, bukan. Tidak ketika muttaqin berada di barzah, tidak ketika muttaqin bangkit daripada alam barzah, tidak ketika muttaqin dihisab, tidak ketika muttaqin di mizan, tidak ketika muttaqin ditanya, tidak ketika muttaqin menerima catatan amalan, tidak ketika muttaqin di surga, tapi hanya ketika muttaqin al-murur, menyeberangi as-sirat. Itu saja injak yang Allah berikan. Waktun muayyan, hadasun mahdud, peristiwa yang tertentu. Waktun muayyan, masa yang terhad. Karena ia berkaitan masa yang terhad, tidak dawam, tidak kekal, tidak berterusan, ya-nya diisbatkan. Nunajji, bukan nunajji. Yang tadi tidak, yang tadi dikekalkan kerana ia berlaku di dunia, dan bila kaumnya telah dibinasakan, ya, injak kepada rasulnya habis. Sementara ketika Allah memberitahu pada orang yang beriman, ya, sifat aku ini suka menyelamatkan orang yang beriman dunia dan akhirat. Karena sifat Allah yang suka, yang akan memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada orang yang beriman, iman dunia dan akhirat, dan tidak terputus, tidak inkitok, tapi dawam, maka ya-nya dihadapkan. Haqqan alaina nunjil mu'minin, dalam ayat pertama tadi. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain, dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 88 pun demikian juga. Surah Al-Anbiya 88, di situ ya-nya, yang ini pula ya-nya dikekalkan. Kalau surah Yunus ayat yang ke-103 ya-nya dibuang, yang ini pula dikekalkan. Jadi bertukar-tukar inilah mesti kita tepat memahaminya. Coba, sementara dalam surah Al-Anbiya ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajabna lahu
Lalu kami telah mengkabulkan, menunaikan hajat permohonan Yunus alaihissalam. Wa najjainahu minal ghammi, dan kami telah selamatkan Yunus daripada kesusahan yang besar. Wa kadzalika nunji, itu ya-nya malah kekal. Ya-nya diisbatkan. Dan demikianlah kami selamatkan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Macam mana tu? Sedangkan dalam surah Yunus ayat yang ke-103, nunjil mu'minin. Ini malah ditambah nunji. Sebab itu kena berhati-hati memahami ayat-ayat seperti ini. Terjemahan Melayu sama aja. Sebab itu jangan tergantung pada Melayunya, walaupun anda orang yang kuat berpegang ke Melayuan. Untuk sementara memahami ini, tanggalkan kemelayuannya dulu. Kalau kuat nanti berkawan kemelayuannya, susah nak memahami. Kenapa yang ini diisbatkan? Kadzalika nunji al-mu'minin. Sedangkan dalam surah Yunus 103, nunjil mu'minin. Kami selamatkan orang beriman. Ini pun kami selamatkan orang beriman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yalfin jail mukminin, menyelamatkan orang mukmin ketika berlaku. Kan ini cerita Nabi siapa ni? Cerita Nabi siapa ni? Ayat 88 surah Al-Anbiya ni. Ada rangkaian ceritanya tu. Sekarang ya, sebelumnya wa dhannun idhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alai. Panada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Fa. Nah, jadi kerangkaian ini ayat dengan ayat 87 di satu. Fastajabna lahu rajjainahu minal gham. Kadzalika nunjil mu'minin. Kisah Nabi Yunus. Jonah. Sekarang simbol makomnya di satu tempat namanya Halhul. Sebab tempat di situ Nabi Yunus pernah tinggal selama satu tahun. Jadi di akhirnya tempat di mana Nabi Yunus tinggal di situ ada simbol kuburnya dan dibuat masjid, namanya Masjid Halhul. Dari bahasa Arab Halla Haulan. Halla itu tinggal, Haulan itu tahun. Jadi Halhul maknanya Nabi Yunus pernah tinggal di situ satu tahun. Dalam perjalanan daripada Irak. Halhul. Jadi dalam ayat ini ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman, inja'ul mu'minin, bi ikhrajihim mimma yuhitu bihim minal karbi, yakni dikeluarkannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala daripada karbun. Karbun maknanya kesusahan yang besar. Sebagaimana Allah telah menyelamatkan Yunus dengan dikeluarkannya Yunus dari perut ikan. Keselamatan yang Allah berikan kepada Yunus, yakni keluar dari perut ikan, yakni keselamatan yang bersifat sementara. Asalnya dalam perut ikan, dia susah, kemudian dimuntahkan oleh ikan, selamat. Ya sudah, itu aja. Tidak berkekalan. Bila dah keluar, ya sudahlah. Dan pada saat yang sama pula, kaumnya, yakni kaum Nabi Yunus, diselamatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kesedarannya, keinsafannya daripada karbul azim, daripada kesusahan yang besar. Kaum Nabi Yunus asalnya kaum yang jahat, menentang Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus sebagai Nabi tersilap, hilang kesabarannya, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, lalu Allah tegur.
Sepeninggalan Yunus inilah kaumnya menyadari kesilapannya menentang utusan Allah. Dia diuji oleh Allah, diuji oleh Allah karena kesilapannya. Dan mereka menginsafi kesilapan, lalu Allah selamatkan mereka daripada ujian ini. Ini bermakna keselamatan yang Allah berikan pada Yunus bersifat sementara karena keluar pada ikan. Demikian juga keselamatan yang Allah berikan pada orang-orang mukmin daripada kaumnya pun bersifat sementara. Jadi perkataan nunjil mukminin ini berkaitan dengan waqtun muayyan, waktu yang terhad tertentu. Hadasun mahdud, peristiwa yang tertentu. Hanya berlaku pada zaman Yunus sahaja. Kerana injaknya bersifat sementara, tidak berkekalan, maka yaknya diisbatkan. Jadi beza antara nunjil mukminin dalam ayat 88 surah Al-Anbiya dengan nunjil mukminin dalam surah Yunus ayat 103. Tulisannya berbeza, hurufnya sama, maka maksudnya pun berbeza. Walaupun dalam terjemahan saya kata tadi lebih kurang sama ya. Itu rahsia dia. Jadi ya kerana berlaku pada apa namanya? Waktun muayyan tadi. Waktun muayyanun. Peristiwa yang tertentu, masa yang tertentu. Berbeza dengan ayat yang ke-103 surah Yunus, itu berlaku di akhirat, dunia dan akhirat, karena ia merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Allah menyatakan yakni kadzalika haqqan alaina. Yang itu adalah hak atas kami. Menunjukkan bahawa inja itu min sifatillahid daimah. Min sifatillahid daimah. Itu apa namanya? Hadful ya'i wa itsbatuha di dalam kalimat nunji. Jadi dihadzafkannya bukan karena majzum, ada alasan lain, ada makna lain yang tak diberikan oleh Allah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian itu faham ya. Sekarang yang lain. Ya yang ada dalam kalimat lain. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala yakni dalam kalimat yunadi, munadin. Yunadi, lihat dalam surah Qaf ayat 41. Kalimah berikutnya ditulis sendiri ya, di underline tulis sendiri. Saya tunjukkan ayatnya, ditiru ya tulisannya. Tak apalah, tulis whiteboard. Tulis sendiri sebab di situ ikut yang Quran tulis tu, tulis sajalah, salin sajalah. Tulis sendiri whiteboard, nanti tak disalin. Nanti dia ambil gambar, jadi tak ambil gambar. Saya tahu dia ambil gambar, jadi tak payah. Itu alasan saya. Alasan saya tak tulis di whiteboard, dia ambil gambar, saya tak nak. Tulis ya. Di dalam surah Qaf ayat 41. Surah yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qaribin. Wastami' dan dengarlah. Dengarkanlah. Yauma pada hari yunadi memanggil-manggil al-munadi yang memanggil. Pemanggil min makanin daripada tempat qaribin yang dekat.
Yauma yasma'una sayha bil haqqi dzalika yaumul khuruj. Pada hari mereka mendengar suara yang sangat kuat dengan sebenar-benarnya, itulah hari kebangkitan. Hari keluar maknanya pindah daripada alam barzah ke alam akhirat. Baik, underline atau bagilah sekel yang besar kalimah yunadi. Yunadi. Ini asalnya ada ya. Nada yunadi. Asalnya ada ya. Selepas dal itu ada ya. Nada yunadi. Memanggil-manggil. Nida. Nada yunadi. Tapi kenapa ya-nya dihazaf sedangkan dia bukan majzum? Sedangkan dia tidak majzum. Sepatutnya ya tu ditulislah isbat. Yauma katalah wastami yauma yunadi. Ada ya. Tak memang ada ya pun, tapi ya-nya dihazaf. Mudah jawapannya karena ayat ini seperti mana saya kata tadi, apalagi bila kita baca ayat selepasnya dihadafkannya ya, dibuangnya ya dalam kalimah yunadi, ya karena ianya menunjukkan nidaul munadi fil akhirah, karena ianya merupakan panggilan seruan yang berlaku di akhirat. Liyakuman nasu ahya bada angkanu amwata, supaya tiap-tiap manusia bangkit bangun atau berpindah lebih tepatnya daripada alam barzah ke alam akhirat dalam keadaan hidup sempurna. Itu dijelaskan dalam ayat selepasnya. Fakana nida li hayatin la mauta ba'daha. Ingat, dan panggilan ini yunadin, yunadi ini panggilan ini yakni li hayatin la mauta ba'daha. Panggilan untuk kehidupan yang tiada kematian selepasnya. Mana akan hidup terus. Wastimrarun la tawaqqaf lahu. Dan berterusan yang tidak akan ada hentinya, titik penamatnya. Panggilan di dunia, panggilan yang akan berhenti. Kerana di dunia akan bertukar menjadi mati. Akan berakhir dengan kematian, pindah ke alam barzah. Tapi panggilan di akhirat nanti untuk memanggil orang yang mati di alam barzah untuk dibangkitkan hidup semula, tidak ada kematian. Terus menerus hidup, hayat la maut ba'daha. Karena ia memberi makna istimrar dan dawam, maka yunadi ya-nya dihazafkan. Tetapi bila panggilan itu yakni terhad, inqita', tahawul, maka ya-nya diisbatkan. Ya-nya pasti diisbatkan. Sebagai contoh, cuba bandingkan kalimah yunadi dalam surah Qaf ayat 88 ini, ayat 41 ini, dengan yunadi, yunadi juga dalam surah Ali Imran 193. Mesti tidak sama. Surah Ali Imran 193 pasti tidak sama. Ali Imran 193, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Itu ada ya. Salin tu kalimah yunadi ada ya. Ali Imran 193.
yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana kafir anna sayyiatina tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar munadin penyeru, atau orang yang memanggil, yang menyeru, yunadi, ada ya tuh, dia memanggil, dia menyeru, mengajak lil iman, bagi keimanan. An aminu bi rabbikum, berimanlah kamu dan Tuhan kamu, fa amanna, maka kami pun beriman. Bana faghfir lana, wahai Tuhan kami, maka ampunkanlah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami, ya Allah. Kafir anna sayyatina, hapuskan daripada kesalahan-kesalahan kami. Tawaffana mal abrar, matikan kami bersama orang yang abrar. Baik, dalam ayat ini yunadi, ya-nya dikekalkan. Ya-nya dikekalkan, yunadi isbat, diisbatkan. Ini li'annal innida ilal iman khasun fil hayati dunya. Panggilan ini, seruan ini kan seruan mengajak lil iman. Ini panggilan menyeru manusia supaya beriman. Dan panggilan seruan mengajak manusia beriman ini hanya panggilan di dunia. Di alam barzah tidak ada. Tidak ada di alam barzah. Ya ayuhan nas, aminu bi rabbikum, tidak jumpa. Di akhirat tidak ada. Seruan, ajakan untuk beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang lain hanya berlaku di dunia sahaja. Wali anna hadhan nida yatawakkafu inda husulil istijabah. Maka nida ini akan berhenti, akan berakhir ketika seseorang itu telah mengabulkan, menyaut seruan tadi. Disuruh beriman, kemudian dia beriman, ya berhentilah seruan itu. Iba orang suruh makan, dan orang itu sudah makan, tidak akan terus disuruh makan. Makanlah, makanlah, makanlah. Dan makan sudah lah. Solatlah, solakimu salah, lalu kita sudah solat. Ya sudah, tak akan disuruh lagi. Dan masuk waktu, nanti disuruh lagi. Akimu salah, bila masuk waktu, disuruh akimu salah, lalu kita solat. Ya sudah, tak akan disuruh, walaupun waktu masih ada. Itu maknanya tahawul. Itu inkita. Fa'athbatil ya'l inkita istimrariyatin nida' awit tahawul bih. Dikekalkannya, disabitkannya ya' dalam yunadi ya'l inkita istimrariyah. Karena terputus. Panggilan itu akan berhenti, akan tamat, ya, apabila telah disaut seruan tadi. Berbeza. Yang tadi tidak. Panggilannya yang tadi untuk apa? Yang ini panggilan Al-Imran 193. Yang ini panggilan seruan untuk menyeru supaya manusia beriman. Yang tadi Qaf Paksu tadi, seruan kepada manusia supaya manusia apa tadi? Tadi-tadi yang Qaf Paksu tadi, bangkit daripada tidurnya. Masuk alam barzah, Allah kata amwat. Kuntum amwatan fa'ahyakum. Dahulu kamu mati, kemudian Allah hidupkan. Sekarang, di dunia. Tuma yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Masuk alam barzah. Tuma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu. Panggilan dalam surah Qaf ayat 41 tadi, panggilan pada manusia supaya hidup semula. Pindah daripada alam barzah ke alam akhirat. Mana panggilan supaya mereka hidup selepas mereka mati. Hidup yang ini dipanggil untuk hidup ini, hidup yang la mauta ba'daha abadan. Hidup yang tiada kematian lagi selepasnya. Mana hidup yang kekal. Sebab itu yunadi ya-nya dibuang. Paham ya? Yang ini yunadi panggilan supaya beriman. Bila orang ada beriman, ya sudah. Tak akan dipanggil-panggil lagi. Lain konteksnya, berbeza sama sekali. Tidak sama. Sebab itu walaupun bunyi kalimatnya sama, sama-sama fi'il mudhari, sama-sama marfu' sebetulnya. Yunadi Qaf 41 pun marfu', yunadi Al-Imran 193 pun marfu'. Tetapi rosamnya berbeza.
Yang satu ya-nya diisbatkan, yang satu ya-nya dihazafkan. Jadi perbezaan seperti itu hendaklah difahami sehingga kita dapat pemahaman yang tepat terhadap ayat Quran. Bukan hanya dari segi kalimatnya, tapi juga daripada segi rosamnya sini. Kenapa ini? Disitulah asrarul zikri wal hafi. Disitulah letaknya rahsia mengisbatkan satu-satu huruf atau menghazafkannya. Atau menghazafkannya. Nampak ya perbezaan dia. Tuh. Baik. Contoh sangat banyak. Kaidahnya tetap sama. Kaidahnya tetap sama. Membuang, menghadzaf dan mengisbatkan huruf ya. Ya asli ini. Ini nama ya asliyah. Memang ya salah satu daripada huruf asli, huruf asal rudud kalimat tersebut. Kanada Yunadi. Baik, yang berikutnya. Kalimah nabghi. Pertama lihat surah Al-Qasas ayat 64. Al-Qasas pula, surah Al-Kahfi. Lihat surah Al-Kahfi ayat 64. Kisah Nabi Musa alaihi salam dalam perjalanannya mencari hamba yang soleh atas perintah Allah. Dalam perjalanan itu Nabi Musa alaihi salam ditemani oleh seorang pembantunya, khadamnya. Nama dia Yusa' bin Nun. Yang kemudian hari selepas kewafatan Musa alaihi salam, Yusa' bin Nun dilantik, diangkat oleh Allah menjadi utusannya. Pembantu Rasul, khadam pada Rasul. Ya, bila besar jadi Rasul. Itu untungnya jadi khadam pada Rasul. Sekarang harap-harap kalau pembantu menteri, besar harap-harap jadi menteri lah. Di dalam ayat ini Allah kisahkan bualan di antara Musa alaihi salam dan khadamnya Yusa' bin Nun. Lama berjalan, lama mencari address yang Allah beritahukan. Malangnya setelah sampai di tempat yang tak dicari, tak perasan, tak sedar bahwa itulah alamat yang dicarinya. Lalu teruskan perjalanan hingga jauh. Dan setelah jauh baru sedar sebetulnya address itu telah dijumpainya. Dan terpaksa kembali. Qala, berkatalah Musa kepada Yusa' bin Nun, dzalika ma kunna nabghi. Itulah tempat yang kita, wahai Yusa' bin Nun, kita cari. Nak pergi kita cari. Fartadda, lalu keduanya kembali. Patah balik. Terjemahan harfiah, fartadda, maka keduanya murtad. Murtad tu maknanya kembali kepada kekufuran. Ala atharihima, atas athar, langkah, kesan, jejak, balik belakang. Qasasa, karena hendak menjejaki, menceritakan. Ya, kena tengoklah balik semula, patah balik semula dengan berpandukan kesan tapak kaki mungkin, atau mungkin pemandangan sekitar. Tidak mudah.
Baik, anda lain atau tulis besar-besar salin kalimah nabghi. Tulis sajalah nabghi kahfi 64 tu ya. Di situ nabghi nun ba ghin. Asalnya nabghi nun ba ghin ya. Tulis yang asalnya. Tulis aslinya nun ba ghin ya. Bagha yabghi nahnu nabghi ada ya. Tapi di sini ya-nya dihadaf. Baik, untuk buat perbandingan, sebelum kita jelaskan, bandingkan ayat ini, kalimat Nabi ini dengan surah Yusuf. Kisah Nabi juga. Surah Yusuf, ayat yang ke-65. Surah Yusuf ayat yang ke-45 65 Dalam ayat 65 surah Yusuf, Allah ceritakan kisah perjalanan adik-beradik Yusuf mencari bantuan ke negeri Mesir dari tanah Kanaan. Negeri dia dilanda kebuluran, tanaman tidak hidup. Mereka tahu, mereka dengar di Mesir negerinya makmur karena di bawah pemerintahan penguasa yang sangat adil dan bijak, Yusuf alaihissalam. Mereka pergi Mesir untuk mencari bantuan. Tanpa mereka sedari, penguasa Mesir waktu itu yakni Yusuf, saudara mereka sendiri yang pernah dicampakkan dalam perigi buta semasa kecilnya, Yusuf yang dalam fikiran mereka abang-abangnya telah lama meninggal. Pergi ke Mesir minta bantuan kali yang pertama. Sebenarnya bukan minta bantuan, lebih tepatnya mereka melakukan perjalanan apa namanya perniagaan dengan cara barter trade. Jadi orang yang mengasaskan perniagaan barter trade ini yakni adik-beradik Yusuf. Bawa barang, jual barang, beli barang, tukar barang lah. Barang yang dibawa, barang-barang yang mungkin mereka sudah tidak perlukan untuk ditukar dengan barang yang mereka perlukan. Dengan makanan yang mereka bawa hanyalah barang-barang perkakas rumah yang sudah bekas. Bekas perkakas rumah itu yang dibawa ke Mesir. Saat sampai di Mesir, mereka tukar barang itu dan minta dengan barang makanan, letak dalam goni, mereka balik. Sesampainya di rumah, dibungkar, dibuka goninya, qalu mereka berkata, adik berisuh kepada bapanya, ya abana, wahai bapa kami, ayah, hadhi man nabghi, hadhi bidha'atuna, man nabghi, apa yang kita cari, hadhi bidha'atuna, nih bidha'ah kita. Ni barang-barang yang kita nak jual dipulangkan balik rupanya sama penguasa Mesir. Ruddat ilaina. Ruddat dikembalikan ilaina pada kami. Kita ingin dapat makanan, makanan dapat. Kita ingin jual barang, tukar barang, tapi barang pula dikembalikan. Ni yang kita cari sudah. Bagus. Memang ini yang kita cari. Jika sekiranya barang kita diambil pun, memang itu tujuan kita. Ini kan pula dipulangkan. Ya, seronoklah. Mereka tidak kehilangan barang, apa yang dicari dapat. Mana bagi? Di situ nabghi ya-nya ditulis. Nah, tengok tulisannya, ya-nya ada, pasti ada. Nabghi. Sementara tadi Nabi Musa kata kepada Yusuf bin Nun, nabghi. Makna sama. Kami cari. Kami mencari nabghi. Sama-sama fi'il mudhari'.
sama-sama marfu, tetapi penulisan dia berbeza. Dalam surah Al-Kahfi ya-nya dihadzafkan, sementara dalam surah Yusuf ya-nya diitsbatkan. Tahu apa sebabnya? Kenapa? Adakah silap cetak? Ini contoh yang kesekian kalinya. Kalau belum tahu susah. Memahami kaidah bukan memahami contoh. Nah, kaidahnya sama. Contoh boleh berubah-ubah. Contoh sangat banyak. Mungkin saya boleh menyampaikan apa namanya contohnya dalam Al-Quran sehingga jamah jemu. Untuk ini aja. Saya boleh sampaikan sebanyak hingga jamah jemu. Contoh tentang ya di haisbat ini dalam Al-Quran itu baru satu saja. Tuh ya saja. Tapi tidak perlulah hingga banyak itu sehingga jadi jemu. Di dalam surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa alaihissalam, khudifat ya, ya-nya dibuang dalam nabghi. Nabghi. Ketika Allah ceritakan ucapan Musa inilah. Tempat di mana yang dicari oleh Musa, yakni address, alamat, tempat tinggal hamba Allah yang soleh. Betul ya? Musa sedang mencari alamat, tempat tinggal hamba Allah yang soleh yang Allah beritahukan. Majma'al Bahrain. Tempat yang tak jauh daripada pertemuan dua lautan. Sebab pelik sikit address ini ya. Hamba soleh ni alamat dia pelik sikit. Tak ada orang punya alamat rumah macam tu. Sudah sampai dan Allah beritahu sebenarnya ada tanda-tanda, ada alamat yang mereka dah sampai. Yakni ikan bahaya yang jadikan bekalan makanan lompat ke air. Sangat ajaib sekali. Itu sebenarnya tanda dia. Ia disedari oleh Yusuf bin Nun. Tidak diketahui oleh Musa. Malangnya Yusuf bin Nun lupa hendak memberitahukan peristiwa ini kepada Musa. Mungkin terlalu terkejut, terlalu terpegun, terlalu pelik, rasa aneh dan lain sebagainya. Sehingga Musa dan pembantunya terpaksa meneruskan perjalanan sehingga jauh dan akhirnya ternyata patah balik. Baik, lagi sekali. Alamat itu sebenarnya telah dijumpai, telah sampai kedua hamba Allah, tetapi tidak perasan. Sebab itu ketika dia minta ikan untuk disantap karena terasa lapar, dan Nabi dan pembantunya Yusuf bin Nun memberitahu bahwa ikan itu telah hilang di suatu tempat tempoh hari, Nabi Musa kata, "You know Yusuf, itulah tempat yang kita cari. Tetapi ingat, walaupun sungguh pun tempat yang dicari itu telah dijumpai, bukan berhenti di situ. Diketemukannya tempat yang dicari baru permulaan perjalanannya. Diketemukannya tempat yang dicari, address yang dicari itu adalah permulaan perjalanan dan penggambaran Musa. Apa sebab? Sebab tujuannya bukan mencari tempat itu. Tujuannya bukan mencari alamat kan? Tujuannya kata Allah disuruh untuk berguru. Kan belum jumpa. Itu maknanya baru bermula. Nabghi itu maknanya baru kami cari. Nah itu. Bila kita jumpa maknanya kita sudah jumpalah dari mana kita mulakan. Bukan berakhir. Baru mula. Masih panjang lagi selepasnya. Kena berjalan mencari orang yang dicari, selepas cari kemana berguru. Kan apa itu berguru panjang cerita dia. Ada 3 episod. Wallahu alam berapa hari dalam 3 episod tu. Ini bukan dalam 3 jam 3 episod tu. Bukan, pasti berhari-hari. Atau mungkin berbulan, atau mungkin selang beberapa tahun. Tidak dijelaskan.
Yang pasti bukan dalam 3 jam. 3 episod yang dilihat oleh Musa bersama gurunya yang saleh itu. Pecahkan kapal, bunuh seorang kanak-kanak, membina semula dinding yang nak roboh. Ini tidak berlaku dalam satu hari. Dan itu sebetulnya yang disuruh oleh Allah. Bukan sekadar mencari tempat, alamat dia. Mencari alamat dan telah menemukan baru permulaan. Ibtidak. Kan? Ibtidak. Sebab, jadi, laisan nihayah. Dia bukan satu penamat, tapi bidayah. Permulaan. Bidayatul istimrar fil musahabah. Dalam bahasa Arabnya. Bila telah ditemukan alamatnya, ia ada permulaan. Istimraril musahabah. Permulaan untuk meneruskan persahabatannya atau berguru kepada. Sebab selagi tidak jumpa alamatnya, macam mana nak berguru? Wahai Musa, bergurulah kamu kepada orang soleh tempat ini. Ya, mana boleh terus berguru, jumpa. Kena cari alamatnya dahulu. Cari alamat, pusing, tak jumpa. Setelah lama pusing, patah balik, baru jumpa. Jumpa maknanya, nah inilah permulaan yang bagus. Kita telah menemukan titik terang untuk menemukan perjalanan yang panjang. Maknanya bukan berhenti di situ. Sebab maklumat tujuannya bukan mencari alamat orang. Buat apa cari alamat orang? Ada orang nak mencuri, katalah fulan, dah jumpa alamat. Ah, bagus. Ini titik mula yang bagus. Ini langkah awal yang bagus. Sebab nak merompak rumah orang. Balik lain kali, ah, terus nanti. Kan masih ada sambungannya yang panjang tu merompaknya nanti. Sekurang dia kena tahu dahulu alamat yang dia dimangsanya. Sebab itu ya-nya dihadafkan. Ya dihadafkan menunjukkan bahawa masih ada perjalanan yang panjang selepas diketemukannya address tadi. Berbeza dengan adik-beradik Yusuf AS ketika pergi Mesir. Pergi Mesir tujuannya apa? Dapatkan bantuan. Sekarang makanan didapat. Maknanya telah tercapai atau sudah? Ya sudah, bila sudah, ya sudah, nak pergi. Habis, putus. Buat apa terus duduk di Mesir? Pergi ke Mesir, niatnya satu aja, dapat bantuan makanan. Dan sekarang makanan sudah dapat. Sudah, berhenti. Bukan, tahu gitu, karena dah terlanjur ke Mesir, walaupun tujuan awal kita cari makanan, karena terlanjur, apa kata kita ziarah? Tak ada. Tak ada balik. Apa kata kita di Mesir ambil gambar? Tak ada. Tengok bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Jadi di sini ada sesuatu yang tak boleh disampaikan melalui bahasa apapun. Tapi dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran hanya membuang ya. Perjalanan Musa dengan pembantunya hingga berjaya panjang perjalanan sebelumnya. Panjang. Jadi selagi belum jumpa alamat, mana perjalanan itu belum bermula. Dan kena cari alamatnya dahulu. Ibarat orang yang masih nak mendaki sebuah bukit. Mendakilah bukit, katalah Gunung Kinabalu. Pergi daripada KL, terus terbang, terus jalan, naik bas. Itu sebelum mula perjalanannya. Perjalanan bila baru mula, bila telah diketemukan, dari mana mula pendakian itu. Sebab kalau tidak pusing-pusing di kaki Bukit Kinabalu. Lalu mana ini? Sebab kan ada tempat yang apa khas di khasian untuk memulakan pendakian. Ini pusing-pusing, telajaklah, sepatutnya dah sampai Kinabalu dah. Sebenarnya belok saja dah sampailah situ. Tapi diteruskanlah. Sampailah. Manalah. Keningau lah. Akhirnya patah balik. Patah balik pusing di kaki Bukit Kinabalu. Pusing, tawas satu kali. Tak jumpa. Setelah dua kali pusingan baru jumpa. Ada satu pintu gerbang. Di sinilah. Nah inilah. Itu baru namanya mula pencarian. Betul lah di Kuala Lumpur itu belum dikira mula.
So bila dah jumpa, teruskan aja lah. Sementara adik beradik Yusuf pergi ke Mesir, tujuannya satu saja, minta bantuan cari makanan. Makanan dah dapat, sudah. Tidak ada dia ingin menetap situ, bertamasalah, ziarah lama-lama. Dah, dah terus balik. Berbeza dengan sini. Ini kerana masalah. Jadi baru mula. Ini maknanya tak lama lagi. Mari kita cari di mana Tok Guru tinggal. Ya. Bila jumpa Tok Guru, bukan matlamat. Matlamatnya tu kan belum belajar. Mesti tambah sambal lagi, tambah lagi, sambal lagi, sambal lagi. Belajar pelajar pertama dia gagal, kedua. Kedua gagal, tiga. Sampai akhirnya dia sendiri, Musa sendiri mengaku pada gurunya, Tuan Guru kalau tanya sekali, ya sudahlah, cukuplah. Nampaknya saya tak layak. Ya sudah, dia sendiri minta, mengaku tak layak, balik. Ingat, ini bukan berlaku sehari dua. Pasti dimakan masa yang sangat lama. Yang sangat lama. Itu bezanya, kenapa nabghi dalam kahfi 64 dihazafkan yaknya. Karena dia masih ada lagi selepas terjumpa address tu, masih panjang lagi cerita perjalanannya. Berbeza dengan nabghi dalam surah Yusuf ayat 65, yaknya diisbatkan. Karena begitu mereka mendapatkan bahan makanan, apalagi bidoahnya dikembalikan, ya sudah, apalagi yang dicari kan. Lainlah kalau umpamanya pesanan ayahnya, kau carilah makanan ke Mesir dan jangan balik selagi belum dapat makanan dan jumpa Yusuf. Lain. Ini pesanannya hanya cari makanan, ya, dapat makan balik. Tidak akan mengembara ke sana kemari. Lagi pula Mesir waktu itu belum ada apa-apa. Mesir belum ada apa-apa. Jadi tidak ada apa yang perlu dilawati. Belum ada apa-apa, tidak ada tempat yang perlu dilawati. Mesir masih kosong. Mesir misalnya masih merupakan anak dara. Itu dia nabghi. Nabghi dan nabghi. Nabghi dan nabghi. Jadi kaidahnya tetap sama. Bila dihazafkan membawa makna istimrar, dawam, masih ada panjang lagi selepasnya, mungkin tidak terputus-putus. Sementara yang nabghi, yang panjang pula, malah pendek. Itu kaidahnya. Kalimatnya panjang, pendek. Kalimatnya pendek, panjang. Itu kaidahnya. Terbalik. Terbalik. Bila dihadafkan ya, kan jadi pendek hurufnya. Jumlah hurufnya jadi kurang. Sementara bila diisbatkan, kalimatnya jadi panjang karena hurufnya bertambah. Tetapi maksudnya malah intihak wal inqita', tahawul. Pendek. Jadi tidak tidak seperti mana bila diisbatkan. Tidak sebenar bila diisbatkan. Dan juga ya mas sekalian, ayat contoh lagi satu yang berkaitan dengan ya. Cuba lihat surah Al-Qamar ayat 5. Lagi satu surah Qamar ayat 5. Atau gini lah, surah Qamar ya, yang saya carikan yang lebih yang sama untuk buat perbandingan nanti senang sikit. Terjadi surah Qamar, surah Yasin aja. Tak yang ada yang perbandingannya mudah. Okey, nanti bila ayat bandingannya mudah senang faham gitulah. Yang ini mungkin jamaah agak susah memahami, jadi carikan yang paling mudah supaya mudah difahami. Surah Yasin ayat 23.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'attakhidhu min dunihi alihatan. In yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. A'attakhidhu min dunihi, adakah patut aku menjadikan dari selain Allah alihah sebagai tuhan-tuhan yang berhak disembah? Tak mungkinlah aku menjadikan selain Allah sebagai tuhan. In yuridni rahman, jika ar-rahman menghendaki akan daku bidurrin, kemadaratan. Bila ar-rahman hendak menimpakan kesusahan, madarat, bencana pada diriku, tuhan-tuhan selain Allah itu, la tughni anni syafa'atuhum. Syafaat, pertolongan mereka tidak memberi apa-apa faedah padaku sedikit pun. Wala yunqidhuni, dan mereka tak dapat menyelamatkan daku. Saya tidak bicara tentang nun yang dihadaf, karena itu sudah. Iyuridni, asalnya ada nun. Iyuridni, asalnya ada nun. Wala yunqidhuni, asalnya ada ya. Iyuridni, asalnya ada ya. Wala yunqidhuni pun asalnya ada ya. Tapi itu bukan ya asli ya. Itu ya mutakallim kan, itu kan ya dhamir. Iyuridni asalnya, wala yunqidhuni asalnya ada ya tu. So kena nampak asalnya ada ya. Kalau tak nampak asalnya ada ya, macam mana nak jawab kenapa dibuang? Nampak pun tidak. Itu susahnya di situ, saya tahu. Kalau saya terangkan kenapa dibuang pun, apa dibuangnya? Ya kena tahu asalnya ada, begitu lah. Kalau tak tahu asalnya ada, jadi susah saya dengar. Kenapa di sini pihak ditutup? Dinding saja. Yalah, sebab di sini asalnya ada pintu. Pintu? Macam mana saya betul? Saya tak nampak ada pintu. Ya susah lah. Benda itu dah tak ada pintu, tapi asalnya ada pintu. Dia tak tahu yang asalnya ada pintu. Ya susah. Ha, yang itu saya tak jawab, karena dahulu telah kita pelajari. Kenapa ada ya dibuang, ya yang seperti ini? Kan lakum dirukum waliyadi ini dahulu kita telah pelajari. Fataku ini telah pelajari. Ha, itu dah lepas, tak perlu diulangi. Sekarang yang dizuyarkan, latugni itu. Latugni anni syafa'atuhum. Asalnya ada ya. Latugni. Asalnya ada ya. Dia marfu'. La itu lanafi, bukan lanahi. Jadi marfu'. Tugni ada ya. Tapi yaknya dihazafkan. Sementara dalam surah An-Najmi, ini bandingannya, itu tolong ditutup, jangan ditutup. Ha? Surah An-Najmi ayat 26. Surah An-Najmi ayat 26. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat itu, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha' wa yarda. Wa kam, dan betapa banyaknya min malakin, dari malaikat, betapa ramainya malaikat, fis samawati, yang ada di beberapa langit, la tughni syafa'atuhum syai'ah, tidak memberi faedah sedikit pun syafaat mereka. Betapa ramainya malaikat yang tinggal di langit, tidak memberi faedah sedikit pun syafaat mereka. Illa min ba'di ayyadanallah, kecuali selepas Allah izinkan. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kendaki, wa yardha, dan Allah ridha. Anda lain perkataan la tughni. Inilah tu ni yaknya ada isbat. La tu ni syafa'atuhum syai'an. Yang surah Yasin ayat 23 tadi, la tu ni anni syafa'atuhum. La tu ni. Sama-sama marfu. Sama-sama didahului oleh la nafiyah. Kenapa Yasin 23 yaknya dihadzaf, sementara tughni dalam Najmi 26 yaknya diitsbatkan? Kaidahnya sama, kedudukannya sama, i'rabnya sama.
tapi kan penulisan lain. Dan bila dihazafkan, maknanya ada makna lain yang tidak disampaikan. Jadi jawab sendiri. Sadaqallahul azim. Ya memang begitu. Sadaqallahul azim. Jawab sendiri, cari sendiri. Apa sebabnya satu dihadapkan yang satu tidak? Itu mustahak sekali untuk ini. Sebelum kita nanti bertukar kepada hadful harfi yang lain. Ini ada huruf ya asliyah. Ada juga huruf yang lain. Bahkan bukan huruf saja. Nanti bahkan ada apa namanya penulisan, bentuk penulisan. Bentuk penulisan. Bukan dihadzaf, sama-sama ada, sama-sama isbat, tapi bentuk hurufnya, bentuk penulisannya berbeza. Bila berbeza dari si rosamnya pun, maknanya pun tidak boleh sama. Maknanya tidak boleh sama. Contoh umpamanya kalimah rahmatun umpamanya taknya marbutah dengan rahmatun taknya maftuhah umpamanya. La'natun taknya marbutah dengan la'natun taknya maftuhah, taknya panjang. Makna sama aja, laknat, 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 laknat. Bunyi pun sama, laknatun, laknatun, laknatun. Laknatullah, laknatullah, laknatullah. Bunyi sama, pelat sama, tajwid sama, makhraj sama. Laknatullah. Yang satu pun, laknatullah, terjemahan sama. Tapi kenapa yang satu laknatullah taknya ditulis bulat, yang satu laknatullah taknya ditulis ter. Bila berbeza, maksud yang dikendaki pun mesti berbeza. Kalau jamaah fahami sama ya, ya kurang tepat lah. Di situ keindahan bahasa Al-Quran. Ya. Jadi situ banyak maklumat yang kita perolehi. Sama ada pengurangan huruf, penambahan huruf dan lain sebagainya. Kadang-kadang ditukar, ha? Daripada fi menjadi ala, daripada ala jadi fi. Kadang-kadang ada fi, kadang-kadang tak ada fi. Tengok terjemahan sama ya. Tak boleh sama. Itu keindahan bahasa Al-Quran. Jadi itu saja. Mudah-mudahan berarti. Barakallahi walakum.